Para pemimpin ASEAN sepakat mengirim ultimatum kepada Myanmar jika masih mengabaikan 5 poin konsensus ASEAN. Sebagai konsekuensinya, Myanmar dilarang berpartisipasi dalam pertemuan KTT dan pertemuan tingkat Menlu atau AMM. Ultimatum ini disepakati pada KTT ke-40 dan ke-41 ASEAN di Phnom Penh, Kamboja, Jumat 11 November 2022. Adapun kelima poin konsensus yaitu antara lain mengakhiri kekerasan dan permusuhan, mengizinkan akses kepada utusan khusus ASEAN dan bantuan kemanusiaan, serta mengupayakan dialog dengan semua pihak di Myanmar. Namun satu tahun lebih berjalan, junta Myanmar tak kunjung melaksanakan 5 poin konsensus. Myanmar dilanda krisis politik sejak 1 Februari 2021 saat Panglima Tertinggi Militer Jenderal Senior Min Aung Hlaing mengudeta pemerintahan sipil yang memenangi pemilu November 2020. Pada April 2021, para pemimpin ASEAN dan Min Aung Hlaing menyepakati 5 poin konsensus menyelesaikan krisis tersebut. Menanggapi ultimatum pengucilan ini, Kementerian Luar Negeri Myanmar Jumat malam, Naipi Dau menegaskan keberatan terhadap keputusan ASEAN. Mereka menyatakan tidak akan mematuhi rekomendasi-rekomendasi dalam keputusan para pemimpin ASEAN. Naipi Dau juga mengajukan komplain bahwa organisasi kawasan itu bertindak diskriminasi terhadap mereka serta mengancam kesatuan ASEAN dengan mencampuri urusan dalam negeri mereka.